Hai, assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Okey, hari ini, sebelum tu saya memperkenalkan saya Zaidi dan ini kawan saya Izan. Dan kami dan kumpulan kami hari ini kami akan membuat satu projek yang dipanggil sebagai projek melestarikan pantai. Dan hari ini kalau anda boleh lihat kami berada di Otek UMS dan kami akan menemubual para pengunjung-pengunjung yang ada di sini untuk mengetahui cara-cara melestarikan pantai Otek UMS ini. Jadi tunggu. Oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my, oh my. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't my fault you keep turning me on. I can't talk right now, I'm looking at a lock. What I'm seeing, I'm feeling kinda shocked right now. Couldn't stop right now, even if I wanna, gotta get it, get it, get it, what it's right now. Oh my God, what is this? Want you all in my business, baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens. Di sini ada seorang Puan Tulis yang dapat. Jadi boleh saya tanya soalan konsep dari studen ekonomi dan kami sedang membuat satu proyek kelestarian. Jadi menurut Puan, apa pandangan Puan mengenai bagaimana kita menjaga kelestarian utama terhadap pantai? Terima kasih atas penghargaan kamu belajar sebagai dalam projek ini untuk menjaga kelestarian pantai kita di sini. Okay, pantai kita ini adalah salah satu aset yang paling berharga dan unik di antara universiti-universiti lain di Malaysia. Sebab kita berada di pantai dan ini adalah salah satu tarikan pengunjung dan juga memberi ketenangan kepada pengunjung pelajar di sini. Kita sangat-sangat beruntung sebab lokasi universiti kita berada di tepi pantai. Jadi kita ada bukit, kita ada pantai. Ya, pantai yang cantik. Ya, pantai yang cantik yang menghadap Pulau Gaya dan Pulau Sepanggar. Ada sebelah sana ada Pulau Tiga. Ya. So, pada pendapat saya bagi pendapat yang simpel saja, yang boleh diaplikasikan oleh semua orang lah. So, tidak payah susah-susah, tidak payah saintifik lah kan. Okay, kita perlu ada awareness, awareness apa itu kesedaran pada keindahan pantai kita. Salah satu faktor pengunjung datang ke sini adalah sebab kebersihan, keselesaan dan pemandangan. So, kalau ada pemandangan yang cantik, bersih, pengunjung akan tetap datang. Jadi itu salah satu daripada pendapatan universiti lah. Ya, kalau pengunjung sentiasa datang, tiada masalah, mereka akan sentiasa datang ke sini. Ya. Dan kita perlu ada fasilitas yang cukup. Biasanya pengunjung akan suka kalau ada tempat duduk, air, sumber air, mungkin kemudahan dari segi tempat makan lah, tempat makan. Ya, istirahat. Kalau hujan, di mana berteduh. Kalau panas, di mana berteduh. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Cukup untuk sesuai dengan keluasan tempat ini, kalau tidak terlalu sesak. Jadi itu juga merosakkan pemandangan dan ekologi lah. Kalau tempat yang selalu dipijak, kita mungkin perlu turap tempat itu. Bukan turap, batu-batu, supaya batu itu dia boleh menjaga tanah itu. Dan tidak memijak rumput. Kalau ada rumput yang dipijak, ruang yang ada rumput dan rumput itu perlu dijaga, mungkin ada pavement khas pengunjung perlu lalu di situ. Pokok-pokok perlu dijaga, tidak boleh ditebang, tidak boleh bakar di peti pokok itu. Kalau boleh mungkin ada tempat
khas untuk memanggang, barbecue, bukan di tepi pokok tu. Betul. Sebab pokok tu sensitif pada habak. Habak dan ya, juga asap. Ya, asap. Kalau terutama yang panas tu, kalau panas dia mati lah. Daun dia mati. Tapi tidak boleh juga terlalu banyak. Tempat parking kereta juga mungkin ada khas supaya tidak sesuka hati pengunjung parking, supaya tanah itu tidak rusak. Jadi pemandangan kita sentiasa dijaga. Kalau dari segi pantai, mungkin boleh letak papan tanda dengan membuang sampah, dan tong sampah perlu disediakan, dan mungkin ada bahagian maintenance yang selalu butuh sampah. Kadang-kadang kalau terlalu ramai pengunjung, tong sampah itu penuh, jadi melimpah-limpah botol itu. Ya, jadi kadang anjing datang, dia korek sampah, jadi lagi bertabur, atau buat angin yang tak kuat, jadi sampah itu bertaburan. Kalau dari segi batu karang, menjaga pantai ini dibentuk oleh karang, batu karang, dan juga apa nih, ikan-ikan, terutamanya ikan yang apa tuh, yang makan batu karang itu. Jadi itu yang buat pasir. Jadi kalau batu karang, tapi kebersihan, kalau laut kita tidak bersih, kotor, memang laut kita sini tidak berapa bersih sebab sampah dari perkampungan dihanyutkan ke sini. Jadi kadang bahan buangan dari sana pun hanya sini juga. Jadi kalau laut kita tidak sehat, batu karang itu mati. So, bila batu karang tiada, ikan-ikan juga tiada. Ya, dia kukus. So, laut itu secara ekologinya pun terganggu. Jadi bila batu karang tiada, ikan tiada, laut kita dia tidak begitu, tidak cantik. Lalunya batu karang itu yang menyebabkan laut itu jernih, cantik. Jadi kebersihan itu pentingnya. Okay. So mungkin awareness lah, awareness kesedaran yang penting. Kesedaran itu ada di setiap community. Iya. Tidak kira pelajar atau mungkin. Iya. Tapi mesti ada juga staff yang mungkin bekerja di sini setiap pada hujung minggu ataupun mungkin ada satu dua staff begitu yang selalu meninjau tempatnya. Ya, bukan setakat menjaga keselamatan, tapi mungkin dari segi menjaga pemberitahu pengunjung begitu ataupun manajemen. Okay. Oke, Puan, terima kasih dengan pandangan Puan. Itu banyak sekali. Jadi kami sebagai pelajar pun merasakan, ya sebenarnya kita mengawal ataupun menunjukkan kesedaran setiap lapisan masyarakat, tidak kira pelajar, luar. Karena pantai kita di Sabah khususnya memang cantik, tapi lihat anda lihat sendiri, sekiranya kita tidak menjaganya dengan baik, dengan ini kita akan rindu, ataupun dalam kata yang lain, di generasi kita mungkin tidak ada dapat menikmati seperti mana kita menikmati hari ini. Kita kembali lagi sekarang, kita berada di ujung pantai Odek. So di sini kita lihat beberapa pengunjung yang terdiri daripada student, orang awam dan juga staff-staff kami sendiri. Jadi kita akan tanya lagi dan minta pandangan pelajar-pelajar, mungkin pelajar, mengenai bagaimana kita melestarikan tempat ini. Jom kita pergi. Jadi assalamualaikum, Dek. Assalamualaikum. Sami, Sami, okey. So, sekarang kita berada di pantai Odek ya. Ya. Ayo, sini.
Jadi adik suami selalu kedatangan sini? Jarang juga, tapi melawat mau melawat suasana pantai di sini. Oh, oke. Okay. Ini semua orang kan negara ini kan? Ya. Jadi kan dek, kita sekarang sudah nampak pantai kita bagaimana ya. Boleh nampak sama-sama pun ya. Agak banyak kan? Okay. So, bagi pandangan aku dan negara-negara pandangannya, bagaimana kita men-sustain atau dalam bahasa Inggris sustain melestarikan dalam konteks lestari keindahan pantai. Okay, bagi pendapat saya, cara kita melestarikan suasana pantai ini dengan menyediakan lebih banyak tempat khas pembuangan sampah lah. Ya, supaya mungkin untuk memudahkan ini orang sekeliling yang berada di pantai ini membuang sampah dengan tempat yang sepatutnya. Dan mungkin boleh juga kita ini mengadakan kampanye kesadaran, kampanye kesadaran. Sama dari media massa ataupun elektronik. Kalau kita macam buat yang media-media ini, kita boleh macam sampaikan kepada masyarakat itu semua supaya sampah ini sebenarnya tidak okey lah, sebab menjejaskan macam tempat ni yang terus dia, macam dia kotor lah, nampak kotor. So pengunjung akan macam tidak akan datang ke tempat itu. Okay. Mungkin orang mau bagi dia nanti apa? Nama ya. Satu lagi kita perlu macam tempat ni perlu ada satu untuk macam dia dijaga, macam orang tu jaga tempat ni yang lebih dijaga, macam dijaga lah tempat ni. Okay. Satu lagi kemudahan tempat amlah, macam tempat beriadah kan, selalunya tempat orang beriadah perlu disediakan lah ke pantai ini kan, dia macam jaga lah. So, ada kemudahan. Jadi kita telah mendengar pandangan adik-adik kita dan saya rasa mereka ni hebat-hebat membuahkan mereka punya pandangan sebab mereka ni student. So begitulah cara kita melestarikan pantai ini, kita boleh rumuskan bahwasanya kita kena mempunyai kesedaran tidak kira pelbagai peringkat ataupun lapisan masyarakat. Dan pantai kita ini sebenarnya bila kita lihat sebelah sana tengok sedang dibuat apa ni, saya rasa tempat untuk berehat ya, kawasan istirahat, dan ini adalah salah satu inisiatif pihak pengurusan UMS untuk mengadakan tempat rehat untuk para pengunjung. Jadi itu saja dari kami pelajar FPP HA 19. Saya Mila, pantai di sekitar. Hai, kusuyon Takara, pantai Takara tu. Hai, mabagay, lasaw na tuin, pantai na tu.
jaga molek pantai kita. Jangan potong-potong eh. Okey. Sayangi pantai kita. Hai, sama Reno Pantai Tokong. Hai, saya inilah pantai Anda.